So, what's up guys? Yo, welcome back to YouTube my channel. Bersama aku lagi buat siapa tuh? Kali ini aku sedang explore Wakudu Beach, Pantai Wakudu yang terletak di Gunung Kidul. Salah satu destinasi objek wisata yang berada di Yogyakarta, yang merupakan tempat yang sering kita dengar sebagai surga tersembunyi. Untuk teman-teman yang mau explore Wakudu Beach, seperti ini. Tara, Wakudu Beach. Pantai Wakudu. Tour guide kita nih. Oh ya, di Wakudu Beach ini, Wakudu Pantai, kita selain menikmati suasana alam yang asri banget menurut aku sih, sejauh mata memandang, Wakudu Beach keanekaragaman hayatinya begitu lengkap. Di sini masih banyak monyet-monyet, teman-teman. Ada anjing. Tadi waktu aku siang juga pas di bibir pantainya masih banyak kupu-kupu berterbangan, burung-burung yang berkicauan. Pantai Wakudu diapit oleh dua bukit. Untuk teman-teman yang mau nge-camp atau camping di sini bisa. Ya, kurang lebih 10 untuk 10 tenda nggak masalah sih, bisa di sini. Kapasitas 50 orang. Untuk nge-camp di sini bisa, bahkan 100 orang. Sumber airnya juga, sumber air bersihnya juga ada. Untuk mandi atau bilas. Warungnya tidak begitu banyak, hanya untuk menyediakan para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Di sini ada warung, teman-teman yang mau nikmatin es kelapa. Di sini juga ada. Untuk toiletnya juga, untuk salin, di sini ada. Wah, di situ ada siapa lagi, teman-teman? Mari kita ke Pantai Wakudu. Wait, wait. Oh ya. Di sini dilarang untuk yang camp, dilarang membuat api unggun di area pasir putih. Jadi, teman-teman yang mau yang sedang camp di sini dilarang buat api unggun di pasir putih. Jadi kalau yang untuk nge-camp tuh value-nya seperti ini. Akses dari jalan raya kurang lebih kita untuk jalan kaki jarak tempuhnya itu 300 meter dari jalan raya atau parkiran. Teman-teman yang udah jalan di sini.